Ramadan rambut kowe goblok. Kowe entenge rong kowe. Enggak bener-bener. Alah, maksudmu jo apa, ha? Wei, potong-potong rambut kowe ini, jangan potong-potong rambut. Iki ngerti piso. Landepi. Dancuk. Gak bareng matane. Asu. Halo teman-teman semuanya. Udah 10 menit. 15 menit deh. 15 menit kan ini. Dia belum bangun-bangun, men. Belum sadar-sadar. Gue jadi deg-degan. Nek kocok kok itu bocah iki. Tapi dia mana, cuy? Cengah bocah iki. Dia belum bangun. Mana ya? Halo guys, sekarang kamera sudah siap. Irfan juga lagi mandi. Tidak ketawa nih. Gue harus acting serius kali ini. Gak nyampe acting gue cengar-cengir. Nah, dia lagi mandi tuh suaranya. Gue di sini lagi nyiapin kamera. Nah, kameranya. Nih gue bakal tutupin pakai peci. Jadi guys, gue tutupin dia nggak tahu dong. Dan enggaknya nggak tahu lah kayak kamera itu. Nah, dia lagi mandi nih pasti sebentar lagi dia manggil gue. Cengah bocah iki. Guys, dia lagi mandi, guys. Gas, gue tegang, gas. Gue tegang, ini dia lagi mandi. No, suaranya ada, gas. Bodo amat, ah. Gas, gue tegang, gas. Hei, gue belum, apa? Hei, gue tahu gue aja baru melek lu. Samping lu tadi. Enggak, Pan, bener, Rey. Emang botak mana, gue juga gak tahu lu. Hei, botak mana? Hei, beneran gue gak tahu, Pan. Gue juga tadi baru ngeliat dia ada rambut banyak, rambut siapa ini? Semua, Pan. Oh, ini ramadong rambut gue, goblok. Wei entenge rong kowe. Enggak bener-bener. Alah, maksudmu jo apa, ha? Wei, potong-potong rambut kowe ini, jangan potong-potong rambut. Iki ngerti piso. Landepi. Taruh dulu. Wei, apa? Taruh dulu itu piso, goblok. Kayak rambut entek e. Ini botak goblok, jangkrik wei. Wei, itu lu pakai piso. Ora ngono kowe. Enggak, lu potong-potong kayak gini, ini gua botak kayak lu ya? Enggak, diri-diri Pak, hei, dengerin dulu. Kenapa? Ngomong, dengerin dulu, lu jangan emosi. Tahu siapa yang kayak emosi ini rambutnya botak kayak gini lu? Iya, tadi mau jelasin dulu. Gitu. Ah, kalau gak usah, kalau tadi mau jelasin, lu paling yang motong depan siapa lagi? Eh, di sini orang banyak, eh, bukan bodoh. Oh, oke, rambutnya, oke. Ini apa nih? Wah, siapa? Telepon di sini pakai HP lu, gua enggak tahu, sumpah. Hei. Ah, takut kan lu. Rizky itu. Enggak ada kayak gitu. Wei, benar, Rey. Ah, no. Wah, suwe mana lo, ha? Cuk, dengerin lu, cuk. Gua ngomong, cuk. Anjing lu, gua siram-siram. Ayo, maksudnya apa? Lu, Wei, asal ngomong, Wei, biar. Males gua kalau potong-potong rambut. Iya tapi bukan parah. Lu botak elu. Apaan gua ikut-ikutin? Ya lah, ngapain juga gua. Itu tanya Rizky. Rizky yang motong dari pagi. Alas. Kan lu kan tidur bareng gua tadi. Apaan ga? Lu udah bangun duluan dari tadi itu udah rapi. Gua tidur ga pakai baju tadi. Pakai baju kerja emang. Berdoa mana? Orang-orang. Balik ke mana? Goblok bang gua. Sumpah, tenang. Lek. Opet. Pan. Eh, kamu nggak tahu lah. Malas aku. Gak, bukan doang. Ya, elah, ini lo, Pan. Pan, bukan gua, Pan. Lo percaya sama siapa sih? Enggak, bukan gua, bener. Tadi tuh
gua bangun juga kaget. Si Rizky langsung berangkat sama bapaknya. Rambut gua habis beneran, Gis. Botak nih. Enggak, lu tanya. Ya Allah. Lu tanya dia, lu telepon. Tanya. Pasti dia tahu-tahu doang. Bukan gua, goblok. Si Rizky tadi. Sama orang. Ya udah, nyesel gua nungguin lu. Tadi aja gua tinggalin. Udah, gua jalan lah. Selamat lu. Males gua nungguin lu, nyesel gua, anjir. Halo guys, kita jalan duluan. Dia mandi leh tadi habis poker terus dia pasang rambutnya botak nih, gue disiram ya, gue jalan dulu ke kantor nih.